Oke, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Multichannel Serang Banten. Ini saya lagi test running ya, test running mesin satu box. Satu box outdoornya menggunakan 1 PK. Ya, di sini saya sudah menunggu sekitar 2 jam. Seperti itu. Di sini sudah running sudah 2 jam, di sini sudah berhasap. Jadi sekarang saya akan memasukkan untuk esnya, saya sudah menyiapkan esnya. Dan di sini lihat di sini mulai kita jam 1, tapi saya masukkan dulu esnya ya. Supaya nanti setelah dimasukkan es baru kita lihat jam. Seperti itu ya. Langsung saja kita masukkan es. Saya lupa ya. Lihat di sini kosong ya di sini ya. Saya mau ngasih tahu dulu kalau di sini itu kosong, tidak ada esnya. Lihat di sini. Ya. Tidak ada esnya ataupun ya kondisi kosong. Saya sudah mengisi 3 bungkus untuk saya bekukan esnya ya, 3 bungkus. Nah, di sini ya. Coba kita kontraskan lagi. Nah. Ya jelas ya. 3 bungkus yang sudah saya masukkan. Dan sekarang saya lanjut untuk memasukkannya lagi esnya. Ini awalnya kondisi kosong supaya penonton tahu kalau di sini kosong ya. Coba lagi. Karena ada yang bilang, ah mungkin esnya sudah dimasukkan duluan katanya ya. Jadi sekarang saya sudah membuktikan di sini, saya buktikan esnya di sini kosong di boxnya ya. Seperti itu. Saya ambil lagi esnya. Maksudnya air dalam plastik untuk saya bekukan. Saya ambil lagi. Saya fullkan, nanti kita hitung berapa jam untuk hasil pembekuannya. Nah, di sini. Saya fullkan ya untuk isinya. Nah. Oke. Saya tambah lagi, biarkan biar penuh. Ini saya padatkan ya. Udah penuh sekali di sini. Saya tumpuk-tumpuk di sini ya. Esnya ataupun air dalam plastiknya saya tumpuk-tumpuk di sini. Nggak tahu ada berapa. Intinya saya tumpuk-tumpuk saja. Kita lihat untuk setelah saya tumpuk esnya. Seperti ini hasilnya ya. Seperti ini. Nanti kita lihat untuk waktunya. Di sini mulai jam 1 ya. Kelihatan ya jam 1. Nah, ya kelihatan jam 1 ya. Kelihatannya. Oke. Kita mulai jam 1. Kita fokuskan dulu untuk ininya. Jadi kita mulai jam 1, nanti 1 2 3, berarti sampai jam 3 ya. Kalau 2 jam sampai jam 3. Sekitar kita lihat nanti setelah waktu durasi 2 jam ya. 2 jam. Kita lihat. Sekarang saya akan menutupnya dulu. Tadi outdoornya mati setelah saya masukkan es, outdoornya hidup dengan sendirinya. Ya, jadi secara otomatis. Kalau kondisi kosong, dia outdoornya mati. Kondisi dikasih beban ataupun dikasih es yang akan saya bekukan, outdoor hidup dengan sendirinya. Oke, sekarang kita tutup. Ya, ini tidak ada istilahnya yang disembunyikan-sembunyikan. Ini real, ya, seperti itu. Supaya penonton tahu, dari mulai awal saya masukkan, sampai pembekuan dan jamnya pun mulai dari jam 1. Oke ya. Oke, kita tunggu sampai jam 2. 1 2 1 jam, jam 3. Kalau jam 3 berarti 2 jam. Ya. Oke. Sip, tunggu dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah menunjukkan waktu 1 jam ya, 1 jam. Jam 2 lewat 15 menit ya, dibulatkan saja 1 jam ya. Seperti ini. Lihat dulu ya untuk waktunya dalam 1 jam seperti ini, lihat di sini. Ini waktu dalam 1 jam. 1 jam lewat jam 2 lewat 15. Kita bulatkan saja jam 1, jam 1 jam ya. Kita bulatkan. Kita lihat hasilnya dalam 1 jam seperti apa nanti setelah itu baru kita balik ya. Ini belum matang sempurna ya. Jadi harus dibalik dulu. Kita lihat di sini. Oke. Ini dalam waktu 1 jam kita lihat hasilnya seperti apa. Nah. Dalam waktu 1 jam dia hasilnya seperti ini ya.
kita tinggal membaliknya saja. Ini kan banyak yang belum, ini tinggal balik. Ini kan nih, setengahnya nih, ya, setengahnya putih, setengahnya belum putih. Kita balik seperti ini dalam waktu 1 jam supaya putih semua kelihatan. Nah, seperti itu. Kita balik seperti ini. Kita balik lagi semuanya. Balik seperti ini saja ya, dibaliknya ya. Balik. Ini sangat dingin sekali di sini, teman-teman. Mau lihat ya. Dalam 1 jam sudah pada bunyi pletak-pletok ya. 1 jam bunyi pletak-pletok. Tuh, ya, kedengar ya penonton di sana ya, dengar. Nah, setelah kita balik seperti ini, setelah kita balik seperti ini, kita diamkan lagi sampai 2 jam supaya pembekuannya dia merata. Nah, seperti itu. Ini saya tumpuk ya, untuk esnya saya tumpuk atas dan bawah. Jadi yang bawah juga ada di sini, bagian bawah ada, bagian atas juga ada di sini. Saya tumpuk seperti ini. Lihat di sini, ya. Atas dan bawah. Oke ya. Kita tunggu lagi sekitar sampai jam 3. Ya. Kita tunggu lagi sampai jam 3. Nah, ini kan tadi jam 2 ya. Jam 2 lewat 10 menit, 15 menit. Kita balik dan di sini sudah putih saat kita balik semua. Saat kita balik semua, di sini sudah putih semua dan setelah itu kita tutup lagi. Tunggu sampai 2 jam. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat setelah hasil 2 jam. Oke, penonton ya. Bentar, saya fokuskan dulu kameranya. Ini dalam waktu durasi 2 jam ya. Tadi kan mulai jam 1. Jam 2 sudah dibalik. Sekarang jam 3. Ya, sekarang jam 3. Gitu. Jadi dalam waktu 2 jam, ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya. Maaf, penonton. Saya masih butuh istirahat dulu sebentar ya gitu ya. Ini lihat dulu untuk waktunya menunjukkan jam 3 ya penonton ya. Ya, jam 3. Oke, jam 3. Dan hasil jam 3-nya ini seperti ini penonton ya. Jadi penonton nanti di sana di rumah kalau mesinnya sudah nyampe ke rumah, ikuti aturan dari saya ya, ikuti panduan dari saya insyaallah untuk hasil pembekuannya sangat cepat sekali kalau sudah mengikuti panduan dari saya. Ya, seperti itu penonton ya. Sekarang kita lihat untuk hasilnya. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu untuk para penonton di sini. Saya di sini hanya sekedar membantu saja ya, membantu membuatkan mesin. Jadi tidak bermaksud untuk berjualan, tetapi hanya membantu saja. Kalau ingin yang membutuhkan mesin seperti ini, silakan hubungi di nomor ini, di nomor WA saya yang di sini ya. Nah sini. Jadi silakan pesan lewat WA saya ini. Di situ sudah tercantum harga-harganya ya semuanya. Itupun kalau ada yang mau dibantu mau dibuatkan mesin seperti ini, ya seperti itu. Dan spek-speknya pun bermacam-macam ya seperti itu. Jadi di sini saya hanya membantu saja. Oke, kita lihat untuk hasilnya, hasil 2 jamnya ya. 2 jamnya seperti ini penontonnya. Nah. Jadi penonton di rumah di sini harus tahu hasil 2 jamnya seperti ini penonton. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi dalam waktu 1 jam ini harus dibalik dan setelah itu kita tunggu sampai 2 jam. Seperti itu penontonnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang sudah yakin ya. Jadi saya di sini kalau ingin dibantu dibuatkan ya silakan hubungi saja langsung ke nomor WA saya dan di situ sudah tertera untuk harga-harganya. Ya, penontonnya. Nah, ada juga yang bertanya ya. Di sini katanya kok mesin setelah datang ke rumah dan dites, setelah dimasukkan es awalnya misalkan 15 misalkan ya. Apa 5-20, setelah dimasukkan es kok jadi turun sampai minus 10 gitu ya. Nah, itu wajar ya. Karena kan sudah ada beban. Nah, sudah ada beban. Jadi memang kalau dimasukkan es dia akan turun minusnya sampai minus 10 ya, bahkan lebih dari minus 10. Seperti itu ya turunnya ya. Akan meninggi lagi lah suhunya. Seperti itu. Nah, yang terpenting kita durasinya saja ya penonton ya. Yang penting kita melihat durasinya saja, tidak usah melihat dari ininya karena memang ini patokan start awal saja patokannya seperti ini, minus dan terpenting durasi kecepatan ininya saja. Ya, seperti itu. Ini saya menggunakan AC outdoor 1 PK ya, 1 PK dan di sini desainan saya sendiri. Oke ya. Seperti penontonnya. Oke. Mungkin ini sudah matang, saya mau pindahkan untuk hasilnya.
seperti ini ya. Saya mau pindahkan dulu. Tapi banyak sekali ini ya. Ini nggak bakalan muat ini. Untuk esnya nggak bakalan muat. Seperti ini penontonnya. Tuh, sudah pada meletek-meletek penonton. Sudah pada meletek-meletek. Esnya bunyi letek-letek aja dari tadi. Dalam waktu 2 jam itu ya. Dingin penonton, dingin. Dingin sekali di sini. Nggak muat ini ya. Jadi seperti itu saja ya untuk penonton ya, untuk penonton di rumah. Silakan yang mau berkomentar silakan berkomentar ya. Nah, tapi ya istilahnya saya terima lah komentar apapun juga saya terima buat para penonton. Memang hasil kenyataannya seperti ini. Saya hanya membantu saja, membantu merakitkan. Itu pun kalau penonton percaya ya, gitu kan. Saya sudah banyak yang saya rakit, pesanan-pesanan yang sudah-sudah alhamdulillah selama sampai tujuan, pesanannya sudah-sudah. Ya sudah memesan dari saya, mesin dari saya terima kasih ya atas kepercayaannya. Dan mudah-mudahan mesinnya bisa membantu usahanya ya di rumah. Di sini juga saya lagi merakit lagi untuk yang dua box di belakang saya di sini. Yang dua box. Ini setelah mesin ini di tes seperti ini, saya akan mengurasnya dan saya akan packing dan langsung saya akan kirim ke ekspedisi. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Seram Banten.